Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ya, ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menambahkan video. Artinya nanti link, image, video, audio dari itu hampir sama ya. Yang pertama kita di sini menambahkan di Flipbook kita itu video. Nah, untuk menambahkannya klik video. Di sini ada stop editing. Ya, seperti itu. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat box atau area yang akan dijadikan video. Kemudian di sini ada kita diminta untuk memasukkan link YouTube-nya. Misalnya kita berkaitan dengan 3D animation. Misalnya. Nah, ini kita coba memasukkan yang ini misalnya, Deep Motion. Kita masukkan linknya, klik kanan copy, kemudian di sini kita klik kanan paste ya. Kemudian di sini ada type-nya YouTube aja, layer optionnya ini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama mute audio, mute video, kemudian automatically play ya, highlight itu, dan ini saya biarkan aja, nggak apa-apa. Kemudian saya close. Nah, ini kalau misalnya ingin menyelesaikan, misalnya ingin menghapus ya, ini klik, ini menghapusnya melalui ini. Ya, kalau ingin men-stop editingnya, kita klik stop editing. Ya, gitu aja sih. Nah, nanti kalau misalnya kita tutup di halaman yang lain, videonya nggak kelihatan. Kalau ingin memasukkan, ya. Ingin masuk ke halaman itu kita buka saja. Nanti di sini akan ada video yang muncul dan video ini bisa kita play ya. Nah ini. Nah, bisa kita play. Dan apabila kita masuk ke halaman berikutnya, videonya sudah tidak ada. Hanya muncul pada pada halaman yang kita berikan video tadi. Nah, itu tadi bagaimana cara menambahkan video. Yang terakhir adalah bagaimana cara mempublish, yaitu dengan cara pilih share. Kemudian sebenarnya ada banyak, ada image, ada web. Nah, kalau web embeds itu nanti seperti ini. Kalau sosial media tampilannya seperti ini, kalau download tampilannya seperti ini, kalau QR code juga sama seperti ini. Artinya kalau tidak perlu kita publish link, kita cukup mencetak di media cetak, misalnya dicetak di cover buku atau mungkin dicetak di poster gitu, nanti bisa disorot oleh dengan QR code-nya ya. Kalau yang paling sederhana dengan cara membagikan linknya ini, kita link, kita kirimkan WA, dan nanti bisa juga untuk bisa untuk diklik ya. Nah, gitu tadi Budi Kudus. Nah, ini kalau ingin ada passwordnya. Nah, seperti itu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.